Oke, Good People. Berikut ini ada cerita dari Desta dan juga Natasha Rizky yang sudah menikah nih kalau mereka. Yang untuk pertama kalinya membawa anak ke acara ramai. Wah, dan cerita keduanya akan perkembangan sang buah hati saat ini. Perkembangan anak pertama Desta dan Natasha Rizky, Megumi Arouda Shachi, saat ini sudah semakin aktif. Maka dari itu mereka tidak ingin melewati momen berharga tersebut dan selalu memanfaatkan waktu untuk bersama sang buah hati. Contohnya saja seperti kemarin, pasangan yang menikah pada tahun 2013 itu membawa serta putri kesayangannya saat menghadiri undangan pernikahan seorang sahabat. Udah bisa duduk, udah bisa, kan 6 bulan kan, udah gitu udah bisa, udah kenal orang, udah ketawa-ketawa, main-main. Ya pokoknya udah duduk sih, sekarang lagi duduk, lagi belajar. Ini pertama kalinya bawa ke kondangan, jadi ya emang sekali-sekali mau didandanin pakai rok, jadi biar ya meriah aja kan kesana gitu, bawa anak. Ya Bu? Karena di rumah lagi ada yang jagain, biasanya ada mami. Nah, jadi tadi gak ada yang jagain, kebetulan kita mau kondangan, yuk kita ajak aja deh. Berbeda dengan anak bayi pada umumnya yang rewel, Megumi justru terlihat nyaman dan tidak menangis sama sekali. Enggak sih, dia tadi gak nangis sama sekali. Tadi gak ada nangis. Diam aja tuh, tuh. Dia kalau rewel kalau udah aus doang. Cuman kemarin tadi kan udah disusuin dulu sebelum kesini, jadi dia gak rewel. Di sela waktu luang, Desta selalu belajar dari sang istri untuk bisa merawat Megumi dengan langsung. Bahkan merasakan banyak perbedaan semenjak menjadi seorang ayah. Kalau jago dibilang jago mah masih belajar banyak lah. Namanya anak pertama, mungkin Caca lebih jago lah sekarang karena dia yang terus berhubungan dengan si Megumi. Kalau gua kan kebanyakan di luar. Cuma begitu ada waktu pasti gue akan selalu habiskan waktu bersama dia. Kalau dulu nggak pengen pulang-pulang, kalau sekarang bawaannya pengen pulang terus gitu. Terus bawaannya sekarang lebih apa ya? Lebih nggak tahu nih kalau dari Caca. Lihat perbedaan dari kalau gue masalah. Ya, perbedaannya sama lebih apa ya? Lebih banyak tanggung jawabnya. Terus dikit-dikit anaknya cepet pulang. Rasanya pengen main mulu sama anak-anak. Pengen ajak jalan. Banyak lah perubahannya. Aduh lucu banget tuh anaknya, jugu-jugu. Siapa? Desta. Tadi baru saya kamu nyebut anak. Desta. Saya gemes sama Destanya, boleh gak? Megumi. Bebas dong saya mau gemes sama siapa, daripada sama Caca, mending saya sama Destanya. Aduh ya, lucu banget. Gitu. Aduh Tuhan, mau ya sama Megumi. Masih kecil gitu, lucu banget. Itu udah pasti, ya anaknya juga lucu.